Pusir Pak, kepala pusir Pak. Luar biasa, saya tahu kan laporan-laporan di Satgas juga Pak. Luar biasa. Maksudnya udah malam kalau saya udah berkurang banyak kan? Sudah, 55. 121 gitu ya? Iya. Tidak, 131 udah lewat di Somo. Udah ini lewat, sekarang 55. Jawa Air Upas. Ini pejabat camat. Pak PD juga Pak Air Durian Jaya. PDK di sini merangkap. Banyak sekali jawabannya. Iya, Pak. Coba dong ini. Ya dong, kita untuk jalan-jalan di sana. Ya, terima kasih Pak. Kalian belum berapa Air Upas juga. Jawa. Katanya mau swab. Iya Pak, hari ini mau swab Pak. Berapa dulu Pak? Berapa orang bisa? Rencana Pak 80 Pak yang belum itu Pak. Yang belum kebagian kan 80. Menikmati perjalanan. Saya sudah sampai ke Jawa ya. Kalau tahu beritanya ini langsung nomornya karena balik dulu tuh kita blok dari Ketapang ya. Lagi Pak nanti sore ya. Iya. Yang monitor surat-surat yang apa itu Pak Camat ya. Iya. Satgas 52. Masih aktif mau 5 surat mandiri sudah secara otomatis. Nah ini begitu. Posnya Pak, pos penyekatannya Pak, pos pertama, pos kedua dan di sana Pak. Berapa orang yang disiapkan? Alatnya disiapkan berapa? Pada kesempatan sore ini, saya dan tim 12 Satgas Ketapang, sekaligus sebagai Wakil Ketua Satgas 1 Satgas Covid Kabupaten Ketapang, hadir di sini di Kecamatan Air Upas, khususnya di Desa Air Durian Jaya, dalam rangka melaksanakan peninjauan sekaligus memberikan support kepada Satgas Covid Kecamatan Air Upas dan Satgas Desa dalam rangka penanganan Covid yang berada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Satgas Kecamatan, dalam ini Pak Camat, Pak Kepala Puskesmas, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang sudah bekerja sangat luar biasa sehingga permasalahan Covid ini pelan-pelan dapat diatasi dan semoga masyarakat segera sehat kembali. Daripada desa juga saya ucapkan apresiasi karena sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, apalagi memberikan fungsi-fungsi PPKM antara lain melaksanakan pemberian sembako, kemudian juga inisiatif melaksanakan swab secara mandiri ataupun swadaya, sehingga harapannya masyarakat pun dapat sehat dan dapat beraktivitas kembali. Sekali lagi sekian terima kasih dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.